Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kembali lagi minggu ini. So, hari tak di Sungai Lepidin. Kita ngetes barang baru. Jadi barang barunya ialah Wil Dewa Tatula. Okay. So, sebenarnya tak sesi kedua, cuba kedua lah. Kita hari mari. Kalau itu kita sebenarnya nak ngetes tu aja, semua ngetes reel. So jangan nak memasak reel baru tau orang. Coba sebenarnya risiko. So ya, masalahnya technical error dekat kamera. Itu jadi banyak momen-momen terlepas sebab sikit benda aja. Cover bateri lupa. Bila cover bateri lupa, bila berjalan merentak sikit dah padam. Jadi sikit perasaan. So terpaksa lah turun lagi itu untuk walah sesi kedua. Jadi itu ada mencabar sikit sebab air sungainya jernih. Aku pun sih tahu air sungai kan air pahit tu. Jernih hilang. Enggak kena orang. Enggak ketam, enggak apa semua nampak. So jadi itu ada mencabar sikit. So kita mungkin target nak sisis, nak sisik bersisik je lah. Macam nak gigi, tak apakah menyadar lah. Tak pun cik mana nak jamin juga. Kalau pelakon kita tu kadang-kadang buat glamour, makan umpan jual mahal, cik makan umpan. Artis yang baik tu lebih mahal lagi. Takutnya nak makan. Bidanya malas je. Semuanya mau. Semuanya. Semua masuk YouTube. Semua makan. Okay. Jangan membuang masa. So itu kita mencoba tak lagi. Tapi so far nya okay. Tak ada masalah. So kita langkah lagi lah. Macam ni. So, ya lah. Okay. Ya, ada sikut besar tapi lepas. Sebab salah limpun juga. Saya sob bed dengan jig head ya, si sama besar. Jadi si sesuai lah. So itu kita dah ada kita tin-tinnya balik. So dah kira cun lah. Mina ada rezeki, masih ada rezeki je lah. Okay, alright, let's go. Ujian sebenar-benarnya. Panjang 4.5 4.5 kali masih M tu. Berdua lah. Berat 3.5 gram. Plastik. Brake 8. Tension up. Ori. Ori boleh. Apa tak tahu. Tak ada ingat. Kita pakai basic casting aja overhead semua. Okay, side juga padah lagi lah.
side nya ada out skip. Dia nya ringan. So casting distance tu ada jauh skip. Apa juga